Yes, Lord, 'cause you're the center of it all. And we wanna declare it. Come on, church, let's sing it out. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you. Jesus be the center of our church.
Jesus be the center of our church. And every knee will bow. And every knee will bow. And every tongue shall confess.
the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. Senior Pastor Fresh Generation Community Church Malaysia menyambut Anda semua yang datang hari ini. Tema kita di tahun ini adalah Future dengan tagline Growing Deep, Reaching Wide. Dalam menyambut masa depan, kehidupan kita perlu ditopang oleh kedalaman dan kekuatan akar rohanian, mental, karakter, serta juga kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi perkembangan zaman serta juga perkembangan teknologi yang sangat cepat. Saya mengajak kita menyambut masa depan yang luar biasa. Future, growing deep, reaching wide. Welcome home. Selamat pagi dan selamat datang di ibadah online Fresh Pro FGCC pada hari Minggu tanggal 29 November 2020. Saya harap Bapak Ibu dan teman-teman dalam keadaan baik dan sehat-sehat semuanya. Untuk para jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Fresh Pro FGCC, selamat datang dan selamat bergabung. Para jemaat boleh mengisi data diri masing-masing dengan mengakses link yang ada di bawah ini, yaitu di bit.ly/welcome to FGCC. Untuk para jemaat yang rindu tertanam di sebuah komunitas, FGCC mempunyai Fresh Corp atau yang dikenal sebagai komunitas kecil di FGCC, di mana di sini kita boleh saling sharing, berdoa, bertumbuh, dan juga kita boleh saling bertukar pikiran. Untuk para jemaat yang rindu, boleh mengisi data diri dengan mengakses link yang sama, yaitu di bit.ly/welcome to FGCC. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut, para jemaat boleh bertanya melalui fitur live chat di YouTube channel FGCC, dan kami sebagai FGCC volunteers akan siap menjawab pertanyaan dari para jemaat. Untuk para jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, para jemaat boleh melakukan online banking atau online transfer ke account yang tertera di slide ini, yaitu untuk persembahan dan perpuluhan, para jemaat boleh melakukan online banking ke account Public Bank Malaysia. Untuk janji iman dan dana gedung, para jemaat boleh melakukan online banking ke account OCBC Bank Malaysia. Untuk para jemaat yang berada di Indonesia, boleh melakukan online banking ke account Bank BNI, yaitu Bank Negara Indonesia. Nomor rekening ini juga boleh diakses di website FGCC, yaitu di bit.ly/FGCC Online Giving.
Semua dana persembahan yang terkumpul akan digunakan untuk memperluas kerajaan Allah dan menjangkau lebih banyak jiwa lagi melalui FGCC. Baik, saya mau mengundang para jemaat untuk mempersiapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk persembahan. Shalom teman-teman, mari saya undang semuanya untuk mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dan iman dan hati-Mu Tuhan bagi gereja kami. Kami juga bawa setiap persembahan yang akan kami berikan hari ini, baik persembahan mingguan, perpuluhan, janji iman, ucapan syukur, dan semua persembahan lainnya. Kami berterima kasih bahwa kami masih boleh memberikan yang terbaik dari usaha kami. Berkati setiap usaha kerja kami, pekerjaan kami, terutama orang tua kami, dan juga bisnis kami, Yesus. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk menjadi perpanjangan tangan pekerjaan-Mu melalui gereja kami, AGCC. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi bersyukur atas berkat-Mu dan kami siap untuk memberikan persembahan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Dan sekarang teman-teman, mari kita siapkan hati untuk mengikuti kebaktian hari ini. Selamat beribadah. Shalom FGCC. Semua di sini yang siap dan bersuka cita untuk memuji Tuhan. Ayo sama-sama kita tepuk tangan. Let's go. Come on, let's sing this song. Terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya, Dia kuat. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Everybody. Dahsyat lagi, amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Are you ready? Here we go. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahuku. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahuku.
menderita untuk selamanya. Give you all the praise, Jesus. Kami datang kepadamu, Tuhan. We surrender our life down at your feet. Walaupun kami tidak layak, walaupun kami hanya anak-anakmu yang berdosa, Tuhan, tidak sedetik pun engkau meninggalkan kami. We sing this song for you. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. Body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Come on, we lift this praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, Lord, oh, Lord, singing on the foot, and on the foot at break of dawn, hallelujah, the Son of Heaven rose again. Come on, we sing. Oh, tremble, tell where is your sting? The angels roar for Christ the King. Come on, we lift this shout of praise. praise his name. Oh, praise the name.
kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kasih dan kebaikan dari-Mu. Walau kami tidak layak, Engkau selalu mengasihi kami. Bahkan Engkau sanggup untuk mengorbankan diri-Mu Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Berkatilah ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Biarlah segala puji, segala hormat, segala syukur kami serahkan hanya kepada nama-Mu. Semua di sini yang percaya dan siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ya, shalom semuanya, puji Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita dalam keadaan yang baik dan sehat dan tetap semangat ya. Ya, di bulan November ini adalah minggu yang terakhir dalam tema tentang inner life. Dan saya akan membagikan tentang bagaimana kita tetap berbuah di masa yang sukar. Nah, ada baiknya kita juga boleh mencatat supaya apa yang disampaikan lebih meremah. Mari kita lihat dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, Yohanes 15 ini adalah sebetulnya pesan Yesus ya. Menjelang Yesus itu akan atau tidak lama lagi akan ditangkap dan akan disalibkan. Dan pada saat itu Yesus sedang menyampaikan atau berbicara kepada murid-muridnya dan Yesus lihat, ya saya bayangkan saat itu Yesus sedang melihat ada pokok anggur ya di sana dan Yesus menyampaikan pengajaran atau pesan kepada muridnya tentang pokok anggur ini. Bahwa Yesus berpesan bahwa kita perlu ya menjadi ranting pada pokok anggur itu supaya ranting itu tidak menjadi kering. Dan tidak menjadi mati. Tetapi kehendak Yesus adalah bahkan di masa yang sukar, tentunya saat itu Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Dan tentu ada masa sukar yang sedang murid-muridnya hadapi. Tapi Yesus berpesan bahwa sekalipun di masa yang sukar, kehendak Tuhan adalah supaya murid-muridnya dan juga pesan ini buat kita semua adalah supaya kita berbuah, bahkan berbuah lebat. Sebab kita tahu bahwa tujuan ya, kekristenan, tujuan kita mengikuti Yesus adalah supaya berbuah lebat. Ya, jadi the goal of discipleship is fruitfulness. Atau kalau saya balik ya, fruitfulness is the goal of discipleship. Itu adalah kehendak Tuhan buat kita semua, yaitu berbuah lebat. Ya, sekalipun kita di Komsel misalnya, Freshcom, tujuannya bukan sekedar kumpul-kumpul saja, tapi supaya terjadi apa? Terjadi life transformation, supaya terjadi perubahan hidup. Dan juga berbuah lebat, terjadi multiplication. Ya, ada banyak jiwa, ya orang-orang baru yang juga boleh diselamatkan, hidupnya juga mengalami perubahan, dan juga terjadi pelipat gandaan. Ya, banyak orang yang dibangun hidupnya, disiapkan untuk melayani, untuk jadi pemimpin, dan sehingga pekerjaan Tuhan, jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang dibangun itu akan semakin bertambah banyak. Ya. Nah, coba kita lihat Yohanes 15 ayat 8 mengatakan seperti ini, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya? Nah, kebetulan di sini ada buah anggur ya, yang sangat bagus sekali ya. Nah, buah anggur. Nah, tentunya buah ini menarik perhatian gitu ya. Buah ini yang menarik perhatian. Kan kalau kita lihat buah anggur, tentunya yang diperhatikan ya buahnya. Nggak mungkin kan orang kagum sama rantingnya atau sama daunnya. Wah, bagus ya rantingnya, bagus ya daunnya. Nggak, tentunya yang orang perhatikan selalu adalah bicara buah. Jadi buah, kalau kita menghasilkan buah, buah itu apa? Buah adalah sesuatu yang bisa terlihat. Dan juga bisa orang rasakan, orang bisa apa ya bisa menikmati buah-buah. Jadi apakah kehidupan engkau dan saya berbuah? Yaitu apakah orang bisa melihatnya? Ada buah-buah yang kita hasilkan, yang orang bisa rasakan, tindakan-tindakan yang bisa terlihat. Nah, ada beberapa buah yang dimaksudkan di Alkitab ya, saya sebutkan beberapa saja di sini. Misalnya ada buah pertobatan dalam Matius pasal 3 ayat 8. Yang kedua ada buah roh
ya, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dan yang ketiga ada buah jiwa-jiwa, Yohanes pasal 15 ayat 16. Yang keempat ada buah pekerjaan baik, Kolose 1 ayat 10. Nah, hari ini saya mau sampaikan ada dua kata penting ya. Jadi bagaimana supaya kita tetap berbuah sekalipun di masa yang sukar. Kebetulan ada gambar di sini, ya ini adalah hasil karya anak saya, ya Joycelyn. Jadi kata yang pertama, bagaimana kita bisa menghasilkan buah, tetap berbuah, bahkan berbuah lebat di masa yang sukar. Yang pertama kata yang penting adalah kata abide, ya. Jadi abide atau attach, ya. Attach. Atau attach atau stay connected. Jadi ini yang Alkitab tadi katakan ya. Ya, kita perlu senantiasa menjadi ranting pada pokok anggur. Nah, Yohanes 15 ayat 5 mengatakan seperti ini, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal, nah kata tinggal, remain atau abide, attached, stay connected di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Atau dalam bahasa Indonesianya ya nempel ya. Seperti ranting-ranting itu nempel dengan pokok anggurnya. Atau melekat ya dalam setiap keadaan, dalam setiap musim. Jadi ini yang Alkitab katakan, kita perlu kalau mau menghasilkan buah, tentunya kita nggak boleh terpisah dari pokoknya, dari sang sumber, yaitu Kristus sendiri. Jadi arti abide ini juga bisa berarti complete dependence and constant connection. Ya, artinya kita punya ketergantungan yang total kepada Tuhan. Bahwa di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ranting itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia terlepas dari pokoknya, ya, dari pohonnya. Dan juga bicara constant connection, tetap ada koneksi ya, nggak pernah terputus hubungannya. Tetap punya persekutuan dengan Tuhan. Tetap ingat dia, tetap mengandalkan dia, tetap mengutamakan dia dalam hidup kita. Nah, jadi Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Oke, jadi ini penting ya pesannya. Jadi Yesus adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Ya, anggap aja ini ranting dari pokok anggur ya. Walaupun ini bukan, tapi ini gambaran aja karena nggak kebetulan saya nggak menemukan atau belum mempersiapkan ada ranting dari pokok anggur ya. Ini anggap aja ranting dari pokok anggur. Jadi ranting itu perlu nempel, perlu melekat dengan pohonnya ya. Jadi ranting itu perlu nempel dengan pohonnya. Jadi Yesus berkata, aku adalah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Pesan ini sangat penting ya. Jadi jangan pernah menjadikan orang lain sebagai pokok anggur kita. Saya ulangi ya, jangan pernah menjadikan orang lain sebagai pokok anggur dalam hidup kita. Jadi posisi Yesus tidak tergantikan oleh siapapun. Karena ranting tidak pernah bisa berperan sebagai pokok anggur itu. Jadi ranting anggur tidak bisa berperan sebagai pokok anggur. Jadi pokok anggur adalah Yesus. Kita tidak boleh menggantikan Yesus menjadi pokok anggur bagi orang lain. Jadi pesan di sini penting bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi jangan pernah kita nempel dan menjadikan orang lain, padahal orang itu juga ranting kan. Nempel dan kita jadikan ranting atau orang lain itu sebagai pokok anggur. Bahayanya apa kalau ranting itu misalnya menjadi layu? Ya, ranting itu menjadi mati, kita ikut terseret oleh orang yang kita jadikan pegangan yang menjadi pokok dalam hidup kita. Jadi setiap kita harus menjadi ranting pada pokok anggur yaitu Yesus. Jadi jangan pernah nempel ya. Orang lain yang menjadi, misalnya tangan saya ini ranting ya. Jangan pernah kita menjadi ranting pada ranting orang lain. Karena kalau orang ini terputus dari Yesus, dia meninggalkan Kristus, dia mengalami kejatuhan, ya kita bisa ikut terbawa kalau kita
mengandalkan manusia, kalau kita mengidolakan manusia. Nah, setiap kita pasti tahu ya, bahwa yang terjadi bukan cuma hari-hari ini ya, dari dulu juga ya, bahwa ada pemimpin-pemimpin rohani bahkan, pengkhotbah-pengkhotbah yang terkenal, mereka juga mengalami kejatuhan. Kita nggak tahu ya, masalahnya mungkin kompleks ya. Ada mungkin karena stres, karena tekanan yang besar, atau ada kasus moral yang menyebabkan kejatuhan. Mungkin juga ada di antara kita yang beberapa yang mungkin mengenal. Bahkan jangan-jangan ada orang yang dulu membawa kita kepada Tuhan, justru orang itu sekarang juga mengalami kejatuhan. Jadi bagaimana kalau kita melihat orang-orang yang kita idolakan di dalam Tuhan, orang-orang yang kita kagumi, kemudian mereka mengalami kejatuhan? Apakah iman kita ikut jadi goyah? Tapi kalau kita jadikan Yesus sebagai the greatest idol in our life, the greatest example in our lives, maka kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya yang kita andalkan, yang kita harapkan, yang kita utamakan, tidak ada yang lain. Jadi kita tahu Yesus setia, dia adalah pokok anggur yang benar. Bahwa selama kita nempel dengan dia, stay connected, kita merindukan dia, kita menjaga persekutuan dengan dia lewat doa, kerinduan kita dengan firman, kita ikut ibadah, kita ikut komsel, kita terus bersekutu dengan Tuhan untuk dekat kepada dia. Dan kita tahu bahwa kita nggak bisa lepas dari dia. Stay connected. Seperti kita bergantung dengan oksigen, kan? Kita nggak bisa disconnected dengan oksigen. Kalau kita terputus hubungan dengan oksigen, kita akan mati. Demikian juga, Tuhan itu seperti oksigen dalam hidup kita. Kalau kita terputus hubungan dengan aliran kehidupan dari sang pokok, maka kita akan mengalami kekeringan dan kematian. Tapi kehendak Tuhan adalah setiap kita abide, ya, attached, stay connected. Kita melekat, kita nempel dengan dia. Jadi jangan jadikan orang lain sebagai pokok anggur dalam hidup kita. Hanya Yesus yang menjadi pokok anggur dalam hidup kita. Dan yang menariknya bahwa yang namanya ranting, ya, dia tetap nempel dengan pokok. Artinya jangan pernah lepas dalam situasi apapun. Dalam setiap musim. Ya, abide itu artinya nempel, melekat, stay connected. Ya, sekalipun mengalami musim kemarau, musim hujan, mengalami musim panas, mengalami musim dingin, ya. Yang penting tetap nempel. Ya, tetap nempel sekalipun dulunya di musim sebelum terjadinya COVID-19. Tetap nempel dengan Yesus yang adalah sumber, ya. Dan di masa terjadinya COVID-19, kita tetap stay connected, tetap abide, tetap attached dengan dia. Dan bahkan kita berdoa dan berharap COVID ini akan segera berlalu. Dan setelah COVID ini tinggalkan kita, COVID ini berlalu, kita tetap nempel dengan dia senantiasa. Ya, tidak terpisahkan. Saya berharap kalau kita rindu sebagai murid Kristus yang tetap berbuah, ya, bahkan pada saat di masa-masa yang sukar, kita pun akan tetap bisa berbuah lebat kalau kita nempel, ya, tetap abide dengan Tuhan. Nah, berikutnya kita melihat bahwa yang kedua kata yang penting adalah kata prune atau pruning. Jadi kata berikutnya adalah prune atau pruning. Ini adalah kata tentang terjadi trimming down, ya, tentang dipangkas, tetap dipangkas, dikikis, ya, dibersihkan. Jadi ternyata pohon anggur itu untuk berbuah lebat dia perlu juga mengalami yang namanya dikikis, dibersihkan, dipangkas. Jadi kita tahu bahwa buah ini, ya, yang namanya buah anggur tidak otomatis dia muncul dengan sendirinya, ya. Tapi karena ranting-rantingnya itu nempel, kan, dengan pokok anggur sehingga terjadi aliran kehidupan. Getah-getahnya, nutrisinya dari pokoknya itu mengalir ke rantingnya dan kemudian menuju buahnya. Jadi tidak otomatis buah itu dihasilkan. Jadi ingat, buah itu hasil intimacy, kan, hasil hubungan. Jadi suami istri yang intim akan menghasilkan buah keturunan, buah kemesraan, buah sinergi, ya, mereka bisa
menjadi sahabat, mereka bisa menghasilkan ada banyak ide, banyak karya kalau di dalam kerukunan dan intimasi. Jadi keintiman Tuhan pasti juga akan menghasilkan buah-buah yang tadi kita lihat ya, buah pertobatan, buah roh, buah jiwa-jiwa, buah karya pelayanan yang luar biasa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi juga kita perlu tahu bahwa untuk sebuah pohon itu menghasilkan buah yang maksimal juga tidak otomatis. Perlu yang namanya pruning. Jadi pohon anggur itu untuk menghasilkan ya buah yang lebat, yang banyak, yang bisa dinikmati harus terjadi yang namanya dipangkas. Dan kenapa perlu dipangkas ya? Kita tahu bahwa ternyata seorang pengusaha anggur atau petani anggur, mereka adalah orang yang mengerti, yang ahli dalam bagaimana menjadikan pohon anggur ini hasilnya akan maksimal. Jadi tanpa pruning, tanpa ada pemangkasan, tanpa dikikis, tanpa ada bagian yang dipotong, maka pohon anggur itu tidak akan menghasilkan buah yang lebat. Dan pengusaha anggur itu tahu, kalau kita nggak mengerti tentang menggarap pohon anggur, kita bisa salah kaprah. Jadi kita nggak boleh sembarang potong, nggak boleh sembarang kikis. Jadi makanya saya bilang bahwa dalam hidup kita ini, Tuhan adalah pengusaha yang mengerti hidup kita. Dia adalah pencipta kita bahkan. Jadi jangan pernah mendapatkan ide atau cara bagaimana kita berbuah ya dari sumber yang lain. Bukan dari teman-teman Facebook kita. Ya bukan dari sumber informasi dunia, bukan dari film dan sebagainya, tapi dari Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Melalui hubungan dengan Dia, dengan arahan, dengan panduan dari Dia membuat hidup kita bisa berbuah lebat. Jadi kita nggak bisa menghasilkan buah anggur yang maksimal. Hanya pengusaha anggur yang ngerti, petani anggur yang ngerti. Nggak bisa tanyakan kepada tukang batu. Ya, tukang batu mengerti tentang segala apa yang diperbuat dengan batu, membangun sesuatu. Tapi mereka bukan ahlinya, bukan pakarnya tentang pohon anggur. Dan juga bukan tukang ikan, ya. Walaupun mereka mengerti berbagai jenis ikan, mengolah ikan, tapi mereka bukan yang jago dalam tentang menggarap pohon anggur. Jadi tanyakan kepada ahlinya. Dan puji Tuhan, Yesus berkata bahwa Bapa di sorga adalah pengusahanya yang mengerti untuk membersihkan kita. Jadi terjadi pruning, supaya engkau dan saya bisa menghasilkan buah yang maksimal. Ya. Nah, jadi pengusaha anggur atau petani anggur itu tahu tuh. Jadi mereka mengerti bagian mana sih dari ranting itu yang nggak produktif. Mereka bisa potong yang tidak produktif. Bagian ranting yang harus dipotong berapa sentimeter, kemudian mata tunasnya itu ada berapa yang disisakan. Jadi bukan hanya tujuannya, oh pohonnya jadi bakal nanti jadi indah, jadi rapi. Tapi tujuannya adalah sekali lagi bahwa fruitfulness is the goal of discipleship. Goal dari kehidupan kita adalah buah yang dihasilkan. Jadi, kenapa perlu terjadi pruning pemangkasan? Supaya akan menyisahkan bagian-bagian dari ranting yang produktif, yang akan menghasilkan buah yang banyak. Supaya apa? Nanti aliran ya dari sumber itu akan fokus getahnya, aliran kehidupannya, sumbernya kepada hal-hal yang produktif, yang akan menghasilkan buah, fruitful. Jadi, jangan sampai sumber yang ada, energi yang ada, ya aliran yang ada justru terbagi dengan hal-hal yang tidak produktif. Jadi kita perlu tahu nih bahwa ada hal-hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup engkau dan saya. Karena ingat ya bahwa dalam hidup kita ini, ada banyak hal yang terbatas sebetulnya. Energi kita terbatas, waktu kita terbatas. Ada banyak sumber daya, resources yang terbatas. Nah, jadi ada dua hal yang saya rasa untuk kita perdalam hari ini, apa sih yang perlu dipangkas, yang kita mau libatkan Tuhan juga ya. Karena sekali lagi Tuhan yang mengerti. Jadi saat saya menyampaikan ini, saya berharap kita juga berdoa. Sambil kita refleksikan apa yang disampaikan ini, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ingatkan saya. Hal-hal yang perlu dipangkas ya.
Jadi yang pertama yang menurut saya yang perlu dipangkas adalah hal-hal yang tidak produktif. Kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Atau unproductive activities. Kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan. Ya. Kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan, yang tidak produktif, perlu dipangkas hari-hari ini. Kita dengar banyak ya tentang pemangkasan ya hari-hari ini ya. Ada perusahaan-perusahaan besar yang harus memangkas biaya yang ada. Kegiatan yang tidak produktif, program, department, divisi yang tidak produktif, akan di-cut, akan ditutup, akan dipangkas. Dan saya kasih tahu bahwa hari-hari ini sebenarnya bahwa dunia saja mengerti ya, mereka mencari yang namanya productivity. Mereka mencari buah. Jadi orang-orang yang produktif hidupnya, yang memberi nilai tambah, yang menghasilkan, ya mereka yang hidupnya itu efektif, efisien, maka orang-orang ini akan dipertahankan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa diandalkan. Bahkan perusahaan-perusahaan besar, demi dalam rangka supaya perusahaan itu bisa lebih efektif, lebih efisien, mereka berani bayar mahal kepada konsultan yang bisa memberikan advice, nasihat supaya bagaimana perusahaan itu menjadi lebih produktif lagi dan menghasilkan. Dan hari ini saya mau mengingatkan kita semua, jadilah orang-orang yang produktif, yang menghasilkan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita memberi nilai tambah. Kita memberikan kontribusi buat perusahaan di mana Tuhan tempatkan kita. Dan saya mau kasih tahu bahwa kadang-kadang ya kesempatan dan second chance atau apa ya namanya, toleransi itu tidak selalu bisa kita dapatkan ya. Semua ada batasnya, ada limitnya. Jadi jangan take for granted juga. Nah, yang saya sampaikan ini merupakan pesan, sekaligus boleh dianggap teguran, nasihat buat kita semua. Jadilah orang yang produktif, yang menghasilkan. Jangan sampai kita dipotong, dipangkas, diberhentikan karena menjadi orang-orang yang tidak menghasilkan. Saya berdoa dan berharap di masa-masa seperti ini, jangan membuat kita menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang hanya bengong, yang pasif. Tetapi di masa yang sukar pun engkau dan saya tetap berbuah. Ada amin. Ya, ini kehendak Tuhan buat kita semua, kita menjadi orang-orang yang tetap berbuah dan menghasilkan. Ya, ada banyak yang mesti di-cut ya, kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Mungkin kita harus hari ini Tuhan ingatkan juga, oh ada waktu yang terbuang sia-sia. Karena ya kebanyakan mungkin main game, kebanyakan kita apa ya sibuk dengan sosial media, kita sibuk nonton, atau kita akhirnya menjadi orang-orang yang jangan atau kebanyakan bengong ya, kebanyakan ngelamun. Tapi saya berdoa hari ini, saya tantang kita, saya dorong kita, mari menjadi orang-orang yang produktif. Karena Tuhan mau hidup kita berbuah lebat. Dan Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan ingatkan kita untuk ada area-area yang perlu dipangkas dalam hidup engkau dan saya. Ya, dan berikutnya yang kedua, yang perlu dipangkas adalah yang penting ini adalah yang namanya luka ya, hurt. Ini menurut saya juga perlu dipangkas. Makanya perlu dipangkas luka-luka itu ya. Karena itu bisa menghalangi kita untuk menjadi orang-orang yang produktif. Ini penting untuk kita mengerti bagian yang berikut ini ya, karena ada orang-orang yang hurt, yang luka. Karena kalau lukanya nggak sembuh, maka akan terjadi banyak konflik dengan orang lain. Dan lukanya itu tidak diobati, tidak sembuh, maka dia juga gampang melukai orang lain. Makanya ada istilah seperti ini, hurt people, hurt people. Jadi orang yang terluka akan melukai orang lain. Jadi mungkin ada banyak di antara kita yang hurt, yang terluka, yang belum benar-benar mengalami kesembuhan. Ya, dan itu perlu
dipangkas. Jadi mungkin ada orang yang sebetulnya terluka, tapi dia nggak mau diketahui ya. Jadi dia hanya cover aja, dia hanya tutup. Dia hanya tutup ya. Kelihatannya sudah oke, kelihatannya sudah baik, dia tutup aja. Tapi kalau kena hot button-nya, hot button itu kalau kena ada isu yang membuat dia bereaksi, membuat emosinya tersentak, terganggu, itu dia berespon, dia merasa, karena lukanya belum sembuh, seperti di cover nggak kelihatan lukanya, tapi sebenarnya ini belum pernah benar-benar diobati. Bahkan jangan-jangan terjadi infeksi. Ya. Ada luka-luka yang nggak bisa hanya di-cover begini saja, tapi benar-benar harus divisit, bahkan ada luka-luka tertentu yang sudah infeksi, bahkan harus dioperasi. Misalnya bisul, misalnya ada yang bisul ya, sampai sudah nanahan di dalamnya. Nggak bisa di-cover aja. Bahkan perlu dioperasi, ya kan? Perlu dibersihkan, ya. Mungkin bedah, dibedah, harus dikorek, ya. Dan dikeluarkan semua luka-lukanya, baru kemudian perlahan baru mengalami kesembuhan. Jadi bagian tentang luka ini Tuhan banyak ajarkan dan ingatkan kepada kita semua ya, bahwa kita jangan anggap remeh juga hal-hal yang melukai ya, yang kita terluka mungkin karena ada orang yang terluka karena perkataan verbal yang dia dengarkan, yang menghina dia, yang membuli dia, atau ada tindakan tertentu yang melukai dia, membuat dia terluka dan trauma. Tapi kita tahu bahwa kalau dia nggak sembuh, ya, jadi itu mengganggu pertumbuhannya. Jadi kata sekali lagi pruning, ya hal-hal ini unproductive activities dan luka ini menghalangi pertumbuhan. Ini maksud saya, ada kaitannya dengan berbuah kan? Jadi orang-orang yang terluka, yang tidak sembuh, nggak bisa maksimal hidupnya. Dia terganggu pertumbuhannya. Dan dia tidak bisa berbuah lebat. Jadi perlu benar-benar mengalami pemulihan. Perlu mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Karena kalau nggak dikorek, kalau nggak dioperasi, dikikis, ya, dibedah, dipangkas, dikeluarkan semuanya dengan proses kesembuhan, maka kalau dia cuma di cover, ya, kena lagi hot button-nya, ya, dia akan mengalami sakit yang luar biasa. Jadi nggak bisa hanya di cover, tapi perlu diobati. Ya. Ada orang-orang yang di cover sekali kesentuh, misalnya, atau kebuka gitu, ternyata memang masih luka. Ya. Masih luka di, ternyata belum sembuh selama ini. Tapi saya berdoa hari-hari ini, kiranya Tuhan menolong kita supaya kita mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu seperti ini bahwa dipangkas itu sakit. Tetapi lebih buruk akibatnya kalau tidak dipangkas. Kalau dalam kaitannya dengan luka, dengan sakit. Dioperasi itu sakit. Ya, nggak nyaman. Tetapi lebih buruk akibatnya kalau dibiarkan, akhirnya luka-luka itu akan menggerogoti pertumbuhan kita dan hidup kita nggak akan maksimal. Saya berdoa supaya hari-hari ini Tuhan memberikan kepada engkau dan saya ya satu pemulihan kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Tuhan bisa kerjakan banyak dengan banyak cara, banyak tools ya kan, untuk misalnya memangkas itu ada yang pakai gunting ya, ada pakai pisaunya untuk mengikis ya. Jadi ada banyak tools yang mungkin nggak nyaman, yang tajam. Nah, Tuhan bisa pakai banyak cara dan Tuhan juga bisa pakai komunitas sebetulnya ya untuk bisa membantu kesembuhan kita. Jadi ini bicara hurt ini bisa ada dalam diri kita, bisa ada dalam diri orang lain. Ya, tapi mungkin kita berkata, ya saya sudah sembuh, tapi kenapa orang itu selalu memperlakukan saya, selalu mencoba melukai saya? Jadi, kenapa orang itu bertindak demikian? Itu ada hal-hal tertentu bukan salahmu, tapi memang orang itu sedang terluka. Sehingga setiap perkataan atau tindakannya yang sakit, jadi kita mesti mengerti, justru kita harus kasihi mereka. Kita harus mengerti mereka karena mereka juga orang-orang yang perlu mengalami kesembuhan. Ya, kita doakan mereka, kita terima mereka,
supaya mereka juga boleh mengalami kesembuhan. Jadi Tuhan benar-benar mau kita sembuh ya. Kadang prosesnya panjang, ya kita perlu jalankan dengan sabar dan setia. Tapi yang penting itu kita sadar ya bahwa kita sakit, kita perlu dokter, kita perlu disembuhkan. Dan pada akhirnya untuk kesembuhan ini merupakan keputusan kita sendiri. Saya mau sembuh. Saya akui, saya jujur. Saya sudah terluka, saya mau dipulihkan, saya mau disembuhkan. Keputusan yang kita buat, tapi Tuhan akan berusaha untuk memakai atau menggunakan berbagai cara, termasuk orang-orang di dalam komunitas. Jadi, seberapa rohani pun kita, tidak, kita bukan kebal. Kita juga manusia biasa yang bisa masih apa ya bisa rentan dengan serangan, dengan luka. Kita lihat di Alkitab juga misalnya seorang nabi yang besar di Perjanjian Lama bernama Nabi Elia. Dia baru mengalahkan 450 nabi Baal, KKR yang besar, dia sehingga bangsa Israel berseru dan mengenal Tuhan yang mereka sembah. Tapi kemudian setelah pertempuran yang hebat, kemenangan yang hebat, kemudian Elia menghadapi intimidasi, ancaman dari Isabel. Elia begitu ketakutan, dia begitu depresi, dia lari ke padang gurun. Dan dia ingin mati rasanya. Jadi ternyata sehebat apapun rohani kita, tidak seorang pun kebal dengan yang namanya depresi, dengan masalah yang menyerang mental dan jiwa kita. Itulah sebabnya hari-hari ini saya berdoa supaya kita boleh mengalami kesembuhan. Dan Tuhan bisa memakai orang-orang dalam komunitas untuk membantu kesembuhan kita. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi komunitas itu tempat yang aman, yang nyaman ya, untuk kita diterima, untuk kita bisa mengalami pemulihan dan kesembuhan. Dan komunitas tidak ada yang sempurna. Sama seperti keluarga jasmani tidak ada yang sempurna, demikian juga keluarga rohani tidak ada yang sempurna. Tapi biarlah ketidaksempurnaan itu Tuhan pakai untuk memulihkan dan menyempurnakan hidup engkau dan saya. Jadi jangan pernah berharap terlalu tinggi juga dalam komunitas. Karena sekali lagi bahwa Tuhan Yesus adalah segalanya. Pokok anggur dan komunitas adalah terdiri dari orang-orang yang juga sama-sama belajar, tidak ada yang sempurna. Jadi kita harus manage expectation kita dengan orang-orang dalam komunitas. Kalau saya katakan bahwa dalam komunitas itu isinya orang-orang yang tidak sempurna, yang sedang berobat jalan ya. Jadi kita itu semuanya sakit sebetulnya. Kita juga sedang berobat jalan, banyak obat yang kita makan, yang kita minum sebenarnya. Tidak ada yang sempurna. Dan kita dalam proses berobat jalan itu kita mau dipakai Tuhan juga untuk memberikan, menolong orang-orang sekitar kita. Jadi dengan kata lain, kalau tunggu sampai kita sempurna, tidak ada seorang pun yang mau melayani, betul nggak? Termasuk saya. Tapi justru kita berobat jalan. Jadi artinya yang saya mau sampaikan seperti ini. Jadi ini penting ya. Artinya pelayanan, ya kita ingin menjangkau orang, kita terlibat dalam misi dan sebagainya, itu penting. Itu tapi kalau tidak didukung oleh kondisi yang sehat, kalau kita artinya masih banyak luka, itu satu hari bisa kita mengalami kolaps ya, seperti bangunan, seperti plafon yang luarnya kelihatan bagus, tetapi sebenarnya sudah keropos, sudah rapuh. Tapi yang kita mau lakukan adalah dua-duanya sambil jalan ya. Makanya disebut berobat jalan. Jadi perlu dua-duanya. Tapi kalau kita orang yang hanya mainnya di dalam ya, dalam arti ya saya terluka, saya nggak sempurna, ya kapan majunya kalau hanya mengeluh terus. Jadi kita perlu berobat jalan. Sambil kita mengalami pemulihan kesembuhan, kita move on. Dan juga Tuhan mau pakai kita untuk membangun satu dengan yang lain, saling mengcover, saling menolong dalam komunitas. Hayo, sama-sama maju. Ini yang saya harapkan kita lakukan ya bersama-sama dalam komunitas ya. Sekali lagi, saya percaya di masa yang sukar ini kita tetap bisa berbuah lebat. Dengan cara kita abide, kita connect, kita stay connected, kita attach, kita melekat, kita tetap ada di dalam yang namanya menjadikan Yesus sebagai pokok anggur dalam hidup kita. Dan juga
kalau kita mau berbuah lebat sekalipun di masa yang sukar, kita perlu mengalami pemangkasan, pruning. Ya, baik terhadap unproductive activities, kita libatkan Tuhan untuk Tuhan menyingkapkannya. Ada hal-hal yang perlu dipangkas dalam hidup kita. Mungkin kemalasan kita, mungkin pikiran negatif kita. Mungkin kita terlalu banyak nganggur, terlalu banyak santai, membuang waktu dan sebagainya. Dan juga kita mau disembuhkan juga dari hurt, dari masalah emosi ini. Supaya benar-benar kita mengalami kesembuhan. Dan Tuhan akan pakai kita, sekalipun kita sedang berobat jalan. Tuhan bisa memakai kita juga untuk memberikan pertolongan dan kesembuhan bagi banyak orang. Saya berdoa kiranya di masa yang sukar ini, engkau dan saya tetap berbuah, bahkan berbuah lebat. Amin. Yuk kita tundukkan kepala kita berdoa ya. Bapa Sorgawi, engkau memberkati setiap umatmu dimanapun mereka berada. Biarlah hari-hari ini Tuhan, sekalipun di masa yang sukar, kami tetap akan berbuah, bahkan berbuah lebat. Kami mau tetap nempel, tetap melekat dengan engkau sebagai pokok anggur. Dan jangan sampai ada orang lain yang menggantikan posisimu sebagai pokok anggur. Engkau yang merupakan greatest idol, yang paling kami idolakan dalam hidup ini, bukan yang lain. Biar kami melekat bersekutu dengan engkau dalam setiap musim apapun, musim panas, musim hujan, musim kering, musim dingin, Tuhan, sekalipun masa yang sukar, kami mau tetap bersama dengan engkau di segala musim dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kami juga bersedia untuk mengalami pruning, pemangkasan dalam hal-hal yang gak berkenan di hadapan engkau, segala aktivitas yang tidak menghasilkan, yang tidak produktif, biarlah Tuhan engkau ingatkan kami hari-hari ini. Dan juga ada di antara anak-anakmu yang terluka, Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, cabut setiap luka-luka, pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan mereka tidak memangkas komunitas, justru mereka bersedia memangkas luka-luka yang ada. Biarlah hidup kami Tuhan deal dengan luka yang ada, dengan pertolongan komunitas. Kami tidak menjauhkan diri dari ibadah, dari komunitas, tapi bersama-sama akan terjadi pemulihan, kesembuhan. Kami semua sedang berobat jalan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umatmu, engkau yang terus bekerja dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh mengalami pemulihan, kesembuhan dalam setiap situasi apapun. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati pikiran kita, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan memberikan kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah. Biarlah engkau akan terus naik, bukan turun. Biarlah engkau menjadi kepala, bukan ekor. Dan diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penghiburan, pertolongan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini seterusnya selama-lamanya. Sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Stay safe, stay healthy. Stay connected with God and with community. Jangan lupa ikut komsel di lokasi yang terdekat masing-masing. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas. Selamat hari Minggu. Hai, terima kasih sudah beribadah bersama FGCC Online Service. Saya percaya Anda dan saya telah diberkati secara luar biasa. Supaya Anda tidak ketinggalan dengan service berikutnya, saya mengundang Anda untuk mensubscribe channel ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tinggalkan pesan pada video ini. FGCC memiliki komunitas kecil yang disebut Freshcom, dan saya mengundang Anda supaya kita dapat bertumbuh bersama, bergabung dalam Freshcom. Dan bagi Anda yang ingin menabur melalui FGCC, Anda dapat melihat pada description ini ada bank account, dan silakan menabur bersama dengan kami. Terima kasih dan selamat hari Minggu.